Selamat pagi, balik lagi nih di channel YouTube saya, Jalan-Jalan Sehat. Gagahnya Citic Revolution Abu-Abu Limited Edition 2011. Ini aku lagi jemurin nih, mumpung libur dan mumpung di pagi hari. Jadi cuacanya itu cerah banget teman-teman di sini, teman-teman di Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia ya. Buat teman-teman yang biasa ngelihat konten di sini ya, sering lihat vlog-vlog dari aku. Jadi aku itu lokasi di Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia, teman-teman. Lihat, weh, gagah banget kayak gini. Jadi buat teman-teman dibantu dukungannya ya dengan cara subscribe, like dan komen. Ini unitku Citic Revolution Abu-Abu, tinggal satu doang teman-teman ya. Aku habis lus-lus. Unit ini sangat istimewa banget teman-teman. Kilometer 10.000. Dan aku standarin samping nih ya. Biasanya kan aku standar pakai standar tengah. Siang ini aku pakai standar pabrik. Pakai standar samping. Lihat teman-teman, gede banget. Semok. Ini ketika kita ngelihat dulunya barunya motor ini seperti ini teman-teman. Gede. Gede banget ya. Dan ini ban masih bawaan dari pabrik. 2011. Masih tebel kayak gini karena kilometernya baru 10.000. di depan aja tuh tebel, visornya mulus banget, lampunya, sennya semua orisinil teman-teman. Wow, panasnya semakin terasa banget ini sambil aku angetin dan kita pakai cok. Jadi kita reviewkan, ngelihat standaran yang masih utuh nih. Lampunya mulus banget. Ini ngebringnya teman-teman. Bring banget. Kita masih pakai cok. Dan teman-teman lihat sendiri, bersih banget. Segel semua ya. Inilah teman-teman stang steel. Orisinil bawaan pabrik. Panas banget, kita turunkan nih cuknya nih. Klaksonnya masih double. KM 10.000. Lihat teman-teman, wih, gede banget. Ini kita standarin. Lihat stasioner yang sudah nggak pakai cuk. Mantep banget teman-teman. Gagah habis, top condition. Ini masih tersedia teman-teman ya. Barangkali teman-teman minat, bisa WA, nomornya ada di deskripsi. Aku berani jamin banget yang dapat motor ini bakalan puas banget. 2011, pajaknya hidup, plat T Karawang, Jawa Barat, standar original pabrik. Teman-teman bisa perhatikan sendiri antara handle rem depan dan handle kopling aja tuh, center banget dan sejajar. Jelu setang semuanya, visor original teman-teman. Jadi semuanya ini masih standar pabrik, belum ada yang diganti sama sekali kecuali ya angin ban dan oli mesin teman-teman yang sudah diganti nih. Selainnya belum ada diganti. Inilah tampilan ya, standaran. Pokoknya masih nyes banget, suspensinya apalagi sangat nyaman dan sangat menikmati banget GL200R. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman ya untuk review siang kali ini.
bersama berjemur dengan GL200R Tick Revolution 2011 Limited Edition abu-abu. Sangat langka banget warna abu-abu ini. Sekian dulu dan terima kasih. Salam GL200R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.